pada PRU15 yang akan datang nanti, 3.8 juta daripada 21 juta pengundi yang akan keluar mengundi adalah mereka yang berumur daripada 18 hinggalah 21 tahun. Dan persoalan yang timbul adalah, adakah 3.8 juta ini tahu akan erti perlembagaan persekutuan, demokrasi? Adakah mereka faham apa perbezaan di antara parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri? Ini adalah persoalan-persoalan yang perlu kita rungkaikan sekarang, 2 tahun sebelum pilihan raya umum yang akan datang nanti. Sama ada mereka mempunyai pengetahuan asas akan politik. Dan pengetahuan asas politik yang saya maksudkan bukanlah untuk mereka menghafal nama-nama pemimpin parti politik ataupun menghafal isu-isu semasa, tetapi untuk mereka mempunyai kemahiran untuk berfikir, kemahiran untuk menganalisa satu-satu isu untuk membuat keputusan pada pilihan raya umum yang akan datang nanti. Dan juga untuk mengembangkan semangat demokrasi mereka dan untuk mereka memahami sebenar-benarnya apakah hak dan tanggungjawab mereka sebagai seorang pengundi. Dan kalau kita lihat negara-negara lain seperti Australia, New Zealand, Canada dan malah even Thailand dan Indonesia, mereka mula mengajar anak-anak muda mereka pengetahuan asas politik sejak di bangku sekolah lagi. Jadi persoalan saya sekarang, kenapa Malaysia tak?